Kita nak saksikan bingkisan tip-tip berguna bagi mencegah kejadian lemas yang diberikan oleh Akademi Latihan Pertahanan Awam Alpha. Okey, jadi kita saksikan bingkisan ini. Selamat pagi, Malaysia. Percutian sememangnya diidamkan oleh setiap manusia untuk melepaskan tekanan atau sekadar untuk berehat dan berseronok. Ada di antara kita memilih percutian di tepi pantai, berehat di tepian pantai yang tenang dan juga menyejukkan badan dengan mandi manda di laut. Beriadah di pusat rekreasi air juga ada kalanya menjadi pilihan utama. Namun, sering juga kita dengar tentang kejadian lemas yang bukan sahaja berpunca dari faktor alam sekitar tetapi juga berkait rapat dengan kelalaian manusia sendiri. Bagi Komandan Akademi Latihan Pertahanan Awam Alpha, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Abdul Wahab Haji Rahim, kemalangan air ini menyedihkan namun ia sebenarnya boleh dielakkan. Kita kena kira kita sendiri punya keupayaan dan keluarga kita punya keupayaan pula. Kita tahu kalangan kita tu ada yang boleh berenang ke, ada yang tak boleh berenang ke. Semakin ramai yang tidak boleh berenang, ketika kita sikit saja boleh berenang, itu menambahkan risiko untuk kita menjadi terdedah kepada bahaya. Persediaan secara mental dan fizikal amat diperlukan sebelum berenang, tak kiralah di laut, sungai ataupun di kolam renang. Justeru itu, bagi mengurangkan kes lemas yang melibatkan kematian, pihak Alpha berkongsi beberapa teknik untuk menyelamatkan mangsa lemas. Ahli ganti ini makna peralatan yang mudah kita dapat, yang mudah kita guna, yang biasa kita gunakan peralatan tersebut. Contoh peralatan ahli ganti yang sesuai untuk kita gunakan adalah daripada badan kita sendirilah, contoh macam baju. Di mana yang wanita tu boleh gunakan tudung. Tudung dia tu salah satu peralatan yang boleh kita gunakan sebagai satu peralatan untuk menyelamatlah sekiranya kalau tak ada peralatan lain. Kalau kita pergi berkhemah, kita ada bawa tong air, kita ada bawa mineral dan sebagainya. Peralatan tersebut, tong tersebut kita boleh jadikan sebagai satu peralatan menyelamat sekiranya kalau ada mangsa. Tali seumpamanya peralatan yang sering kita bawa dan ianya merupakan antara alatan yang boleh kita gunakan bagi membantu menarik mangsa lemas ke tempat cetek atau tebing. Sebelum kita membantu orang tu, kita perlu berkomunikasi dengan mangsa dan pastikan mangsa sedar apa yang kita nak kena buat, apa yang penyelamat nak buat. Kemudian baru kita akan bertindak untuk membantu mangsa tersebutlah. Ibarat kalau kita terus campakkan tali dan sebagainya tapi mangsa tak sedar, apa mangsa pun tak menghadap dengan kita, tak guna juga sebab bila kita campak, barang tu sampai ke dia. Contoh macam tong air sampai ke dia tapi dia tak sedar dan barang tersebut hanyut. Jadi kita terpaksa cari barang lain pula. Selain itu, kayu tak kiralah dari penyapu, ranting atau dahan dari pokok juga boleh membantu asalkan ianya kukuh dan tidak mudah patah. Sekurang-kurangnya ilmu asas penyelamatan diri itu mereka harus dapat. CPR-nya, menggunakan peralatan yang sedia ada di sekelilingnya. Lepas tu membuat perkiraan ketika ada mangsa di dalam telah berlaku, sama ada dia tu boleh menjadi penyelamat ataupun dia juga akan menjadi mangsa. Itu pentinglah. Seandainya tiada alat ganti yang boleh digunakan atau jarak yang terlalu jauh dari mangsa, maka penyelamatan menggunakan diri boleh digunakan. Walau bagaimanapun, pastikan anda mahir berenang dan juga mampu untuk menenangkan mangsa yang sedang panik. Pastikan jarak antara penyelamat dengan mangsa itu ada jarak selamat dia. Mangsa kalau dia agresif, bila dia agresif, dia akan datang pada penyelamat. Dan kita takut bila kita terlampau rapat sangat dengan mangsa, kita takut nanti mangsa itu akan grip kita dan akan menyukarkan untuk tindakan kita menyelamatlah. Ilmu yang diperoleh boleh menyelamatkan nyawa orang-orang di sekeliling kita dan mengelakkan sebarang tragedi yang akan menyebabkan kita menyesal di kemudian hari.